futsal Indonesia. Mulai jalannya lagi kali ini. Marvin Alexa. Terlihat ada Andre. Marvin. Passing tepatnya. Counter cepat kali ini. Yang dua. Luar biasa. Tanpa diduga-duga justru kali ini Safin yang berhasil unggul atas Kancil BBK 1-0. Kita lihat Ramadhani juga. Ramadhani melihat. Sayang sekali. Temannya datang di tiang kedua, tapi sayang Joko tampaknya salah membaca atau salah antisipasi ya tampaknya. Betul. Nutmeg tadi dari Rama Ramadhani. Masih Dias. Dias sendirian. Cukup tenang kali ini dan Dias. Akhirnya berhasil menyalakan kedudukan untuk Kancil BBK kali ini. Tap in saja, kita lihat proses yang terjadi. Ada Dias di situ, cukup tenang. Berhasil tadi ditepis oleh Dimas, namun kali ini ada seorang Wais dari second post. Buat tap in dan 1-1 kali ini untuk Kancil BBK. Ya, kita lihat pergerakan dari Dias sendiri. Dia menggocek bola dari kiri ke kanan dan juga melakukan shooting. Kita lihat tuh Irwan Dika Angga, sang fotografer dari... Singgir Romana Jati. What a goal. Wow, sebuah gol jarak jauh dengan tendangan yang sangat akurat. Kita lihat kali ini pemirsa, first time shooting dari Singgir Romana Jati menuju sudut kanan dari Muhammad Nisa. Dan kali ini lagi-lagi Safin FC berhasil unggul atas Kancil BBK 2-1. Ya, kita lihat tadi Marvin tidak menyangka. Oh, ada putar kembalan lagi. Baik sekali kali ini gol penyama kedudukan. Lagi-lagi Wais Alkarni mampu memanfaatkan kemelut yang terjadi di depan gawang dari Dimas Dwi Agung Wibowo. Dan akhirnya lagi-lagi sebuah take in. Akurasi tembakan yang tepat dari Wais Alkarni. Brace sudah dicetak. Dan kali ini Kancil BBK kembali menyamakan. Masuk ke depan, baik sekali. Oh, Wais Alkarni sendiri saja kali ini. Dan Marvin Alexa. Sebuah gol epic terjadi untuk Kancil BBK. Comeback yang luar biasa. Justru kali ini Kancil BBK unggul memimpin atas Safin FC. Kita lihat dua pemain belakang dari Safin sendiri hanya terfokus ke Wais. Ya. Tapi tidak melihat pergerakan dari Marvin sendiri. Betul. Yang akhirnya bisa melesakkan gol dengan kaki terkuatnya kanan. Coming from behind yang sangat efektif dari Marvin Alexa. Everyone berhasil tadi. Dan akhirnya peluit terakhir dibunyikan. Sebuah permainan yang begitu luar biasa terjadi kali ini antara Kancil BBK Pontianak melawan Safin FC. Dimana kedudukan yang dimana terjadi, Safin FC unggul. Dan kali ini terjadi perubahan skor. Kancil BBK menang. Kancil BBK memimpin dengan skor akhir 3-2.